Jangan tinggalin mama, nak. Yo guys, balik lagi sama aku Obit OBIT, anjing paling ganteng, paling jago, paling keren, paling top global, yo man. Hari ini Obit bakal lanjutin game Mother Simulator lagi, teman-teman. Di mana kita akan berperan menjadi mama lagi, ya kan? Di sini Mabit atau Mama Obit bakal ngerawat anak-anak lagi. Enggak anak-anak sih, anak satu aja gitu kan. Kalau anak-anak ya ribet nanti ya. Iya. Oke, sebelum itu Kak Obit mau kalian tekan tombol like dan subscribe dulu. Yang belum like silahkan di like dulu ya kan. Kalau enggak nanti hidungnya Obit tekan ya. Iya. Oke, di sini kita bakal ngelanjutin challenge mode dan ya terakhir sudah sampai ke 10 ya kan. Sekarang 11 itu like out namanya. Nama challenge-nya like out. Berarti kita bakal ngerawat anak sambil enggak ada lampu ataupun mati lampu gitu ya kan. Bakal gelap-gelap-gelap-gelapan loh ya. Parah. Kita enggak perlu training karena Obit top global gitu kan. Kita langsung tekan tombol play-nya ya. Oke, 3, 2, 1. Di sini dia minta bebek dengan bintang-bintang. Bintang-bintang apa tuh? Bintang-bintang. Kok gak bisa buka pintu, weh? Aduh, gelap. Weh, ini gelap total sih. Dia bakal hidup lagi ya. Jadi begitu ya. Bebek kuning-kuning bintang-bintang. Bebek kuning bintang-bintang. Bebek kuning, tolong ya. Bebek kuning bintang-bintang. Bebek kuning bintang-bintang, gelap lagi. Nak, jangan takut, nak. Mama di sini ya. Ih, anaknya selu, anjir. Oke, kita butuh buat kopi nih. Kita butuh buat kopi. Oh, nice. Kita cuci dulu gelasnya. Dikobek-kobek airnya. Dikobek-kobek. Nggak perlu matiin. Because I am Sultan. Mati lampu. Gelap-gelap. Aduh, gelap lagi nih ya. Zet. Oke. Kita masukkan gula satu saset. Kita nggak perlu gula karena Obit suka yang pahit-pahit. Kalau mau manis, lihat muka Obit nih. Iya. Minum langsung. Oke. Lapar dia bang. Oke, kita makan sambil gelap-gelapan ya. Gelap-gelapan, mantap kali, mantap jiwa, mantap. Makan. Nak, minta apa, nak? Oh, endot. Ambil endot. Cuci. Jadi lampunya bakal hidup mati ya kan. Ini kayak gini mati dia kan. Oke, mati. Sep, hidup lagi. Kita tunggu. Oke, mantap. Kasih nih. Apalagi, nak? Pernah kasih tahu, nak. Kasih tahu mamamu yang top global ini. Parah. Oke, kita butuh ganti popok ya kan. Aduh, salah weh. Zed. Oke, nggak masuk ya, bodo amat. Kita kasih bedak popoknya di sini, pasangin, nice. Oke, buat kopi dulu, buat kopi. Tunggu, gelap, masih gelap, sangat gelap. Iya, kita isi air. Gluk. Dia butuh makan roti sambil ngopi, woi. Squee lah. Oke, ini. Gak apa-apa, minumnya gelap-gelapan ya kan. Kita minum itu nggak perlu menggunakan lampu ya kan. Bulat dengan bintang-bintang. Bulat bintang-bintang. Ini dia, nice. Ini dia, nak. Anaknya ketawa-tawa, woi. Baru ini Obit melihat anak yang tidak takut gelap ya kan. Parah, ini anak Obit memang top global atau alien ini. Aduh, kita makan dulu, lapar, sangat lapar. Oke, dia minta apa lagi nih? Susu ya. Aduh, gelap. Ayo cepat, hidup. Botolnya mana? Botolnya di sini. Cuci dulu, cekosek, isi air panas. Oke, nice. Taruh. Bup. Oke, nice. Masuk. Aduh. Tolong cepat. Hidup. Oke, 1 sendok. 2 sendok. 3 sendok. Aduh. Lapar terus, oh. Mamanya lapar ini atau rakus ini ya? Ini lapar dengan rakus ini beda-beda tipis, oh, mama ya. Duh, gelap. Parah, gelapnya parah. Oke. Makan. Beri makan, weh. Makan. Nice. Sosis. Aduh, gelapnya gelap banget. Ininya botol tutup. Cuci. Kalau enggak jamuran. Oke, bawa. Hop. Udah, nak.
please, please, please jangan minta apa-apa lagi. Aduh, apa lagi? Oke, berhasil kan? Top global mau mati lampu, mau gelap-gelapan, nggak ada masalah memang, parah. Oke, kita langsung aja masuk ke challenge 12 itu. Kayaknya gambarnya itu cuci baju ya kan. Mungkin Mama Obit bakal ngelot anak sambil cuci baju ya kan. Tapi nggak masalah mau cuci baju, cuci apapun, cuci-cuci ya kan. Oke, di sini ditulis kalau kita harus menjaga anak kita sambil mencuci pakaian ya. Jadi kita harus mencuci pakaian, merawat rumah gitu kan. Mencuci pakaian, tapi kita tidak boleh sampai melupakan anak kita gitu kan. Memang itu pekerjaan Mama yang luar biasa ya. Oke, pertama anak kita minta susu ya. Aduh, nak, Mama ini lagi sibuk loh. Mama harus cuci baju ya kan. Cuci piring, bayangkan piring numpuk di sini. Kamu malah minta susu, tapi gak apa-apa ya kan. Kita gitu, kita harus memenuhi kewajiban kita sebagai mama di sini ya. Oke, nak, sabar-sabar nak, sayang. Mana nanti, meo. Oke, kita cuci dulu nak. Kamu emangnya mau ada jamur-jamurnya nak. Rumah kita itu penuh bakteri nak, bayangkan. Oke, kita masukin dulu bajunya, dapat satu. Bajunya dapat satu, di situ ada satu. Ini mesinnya ya. Oke, satu. Bisa langsung atau tidak ya? Coba ya. Dua. Oh, bisa. Fix, kita harus nyari baju dulu semuanya, semua baju kotor. Tiga. Ada tujuh situ dia bilang ya. Empat. Baru empat, nak. Nak, kamu taruh bajunya di mana, nak? Kamu tahu, nak? Oh, sini lima di sini, lima di sini. Oke, di mana lagi, nak? Di mana lagi, nak? Mungkin di ruangan mainan kamu ya. Kamu ini suka main baju kotor nih. Nah, ini enam. Baru enam, nak. Yang ketujuh mana ini? Wah, yang ketujuh mana? Aduh, lapar parah. Mamanya lapar, makan dulu kuki. Oke, sekarang mamanya sakit perut. Udah habis makan, sakit perut. Gitulah mama-mama ya kan. Memang mama-mama ini ribet-bet-bet hidupnya ya. Oke, buang dulu. Lega sekali. Parah. Oke, sudah selesai. Ini. Oke, kita bisa buang ya. Dari kemarin Obit nggak buang, bayangkan. Sampai ada yang komen-komen. Wah, Bi, itu kok berlember-lember gitu kan. Iya, maaf ya teman-temannya. Ngomong-ngomong nih, baju kurang satu ya. Baru enam ini ya. Satu lagi, cuman Obit nggak tahu ini bajunya di mana ini. Parah. Baju kotor, fix. Ketemu di sini ya. Oke, ternyata di situ ya. Nice. Kita taruh di sini. Kita tutup, buka ini, masukin sabun nih. Oke, nice, kita tutup lagi, kita cuci. Oke, sekarang kita sakit perut, fix, buang dulu. Enak sekali. Jadi tuh mama bener-bener sangat sibuk ya teman-temannya. Oke, nice, kita cuci dulu ininya. Iya, sabar, gua bilang mesin canggih sekali ya. Aduh, lapar lagi, mamanya ribet sekali loh. Oke, tinggal sosis papa kamu makan. Makan semuanya ya. Oke, abis itu pindahin ke sebelahnya buat dikeringkan. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, tutup lagi, mas bunyikan. Terus anak kita minta apa? Ndot. Sabar nak, tayang. Sabar. Nih. Aduh, mamanya lapar terus loh. Mamanya memang rakus, sangat-sangat rakus ya kan. Ini makanan sudah hampir habis, woi. Oke, nak minta apa lagi, nak? Ganti popok, nak ya, ganti popok. Hup. Wih, masukkan gila top global memang beda parah. Parah top global memang ya. Ya kan, nak kan bener, setuju lah. Asyap ya nak ya. Oke, minta susu lagi nak. Sabar. Botol kamu di mana ya nak ya? Aduh, lapar lagi. Aduh. Oke, susu. Langsung buang aja, pasang ininya. Langsung let's go. Plus permintaan terakhir nak, jangan minta aneh-aneh lagi nak. Please nak, gak ada makanan lagi mama nak. Oke, ternyata berhasil. Memang top global selalu bisa menyelesaikan misi. Parah ya, Obit sangat-sangat jago untuk merawat anak teman-teman.
Gila. Oke teman-teman, kita langsung aja masuk ke challenge ke-13, yaitu Voice of Animal ya kan. Ini Obit nggak ngerti masih ya, cuman kita langsung play lagi ya kan. Kita langsung play terus gitu ya. Kita nggak butuh tutorial top global parah. Oke, 3, 2, 1. Oke, itu gambar kayak tempat tidur kayaknya ya. Tempat tidur, anaknya bakal dibawa dulu. Muka anaknya keselin juga ya. Oke, dibawa ke sini, siap. Terus anaknya mau main lagu ya. Lagu apa nak? Apa itu woy? Bunyi gong woy. Oh, disuruh main woy. Ngapalin ternyata. Oke. Oke, gampang. Ini. Oke, main lagi. Enggak weh, udah selesai ya. Aduh, anaknya mau pindah lagi nih. Anaknya kayak kampret juga ini ya. Pindah-pindah loh. Pindah sana, pindah sini. Kok maunya apa, nak? Hah? Tawa lagi ya. Ganti popok. Siap. Aduh, popoknya melumer. Melumer gak tuh kan. Udah kayak apa ya. Oke, kita ganti popok dulu. Tinggal dipasang bedak. Super easy lah. Nice. Apalagi kasih tahu mama, nak. Mama pingin ke kursi sekarang nih. Ini kayak anak kampret juga lama-lama ya. Tuh, kursi tuh. Mau ngapain tuh kamu? Mau ngapain, ha? Oh, mainan ya. Mainan. Bintang-bintang. Kejora. Ini dia, nak. Mama makan dulu, nak ya. Sabar ya. Sabar, anakku. Mama sakit perut. Kebelet parah. Oke, lega sekali. Aduh, waktunya sisa sebentar, woi. Aduh, 5, 4, 3, 2, 1, parah. Oh, nambah waktunya fix. Oke, enggak apa-apa, kita play dulu. Oke, apa-apa. Udah mulailah. Ini. Parah atau global, wah gila. Langsung berhasil. Satu kali percobaan. Sangat luar biasa dari Bung Obit ya kan. Mabit ya kan. Mama Obit parah. Oke teman-teman, kita langsung aja masuk ke challenge berikutnya. Itu adalah menjaga anak kita agar tidak diculik alien katanya teman-teman ya. Obit juga penasaran alien itu kayak mana ya. Itu dia ya. Wih, dia mau menculik anak kita ya. Bye-bye anakku. Anakku bye-bye. Ambil aja alien, nggak apa-apa. Ambil aja. Mama Obit malah lebih terbantu ya kan. Kita nonton dulu. Waduh. Mau ke mana? Ke Mars? Wih, nak, sama tinggal di Mars ya, nak. Kamu akan bahagia di sana karena Mama Obit aja belum pernah. Wih, hilang. Mah, anak kita sudah berhasil diculik alien. Ternyata seperti itu ya kan. Memang kayak kampret juga Mama Obit ya kan. Aduh, malah anaknya dikasih ke alien gitu loh. Oke, kali ini kita langsung restart dan kita akan bermain dengan benar teman-teman ya. Kita harus menjaga anak kita agar tidak diculik alien ya kan. Kita langsung restart aja di sini ya kan. Masa mama ngasih anaknya ke alien weh. Oke, diminta bebek dengan segitiga kuning. Bebek ungu segitiga kuning. Ngomong-ngomong alien datang. Oke, kita ambil dulu anak kita. Malah keambil popok weh. Oke, bebek ungu segitiga kuning. Bebek ungu segitiga kuning. Bebek ungu segitiga kuning. Ini dia, nak. Sabar, nak. Sabar. Mama sudah sampai, nak ya. Ini popok kamu. Ngomong-ngomong, pakai dulu dong. Nah gitu kan, nggak kelihatan titiknya, nak ya. Bagus. Aliennya datang lagi, nak. Sebenarnya mama pengen sih kamu dikasih ke alien sih. Cuman ya mau gimana ya. Tayang. Oke, apalagi, nak? Oh, kamu mau main-mainan ini ya? Suruh bapakmu baru aja, bapak mama alienmu itu loh. Oke, kita mainin. Tunggu. Si alien mencari kesempitan. Ini. Pulang balik. Terlalu easy, woi. Obit butuh makan, Fix, Obit butuh makan. Kalau ada bunyi cikik-cikik gitu, berarti alien nyulik ya. Itu dia datang. Set. Taruh lagi, ambil popok. Oke, dia minta ganti popok. Nice, kita masuk. Wih, masuk. Gila, top global parah sih ini. Obit memang terlalu luar biasa sih. Oke, ada popok pengganti di sini ya.
Oke, pas, nice, apalagi nak, apalagi. Anakku sayang, kamu minta tukar-tukar terus, pindah sana sini mama encok nak. Mama encok ketawa-tawa, memang kamu lama-lama, aduh mama kebelet nak ya. Please Ellen, kalau mamanya lagi kebelet jangan diculik anak saya ya, kasian. Oke, okay. Eh anak, aduh ada bunyi, aduh gak bisa keluar ini. Tunggu nak, dikit lagi. Oke, okay, naik. Makan dulu. Mama sangat lapar. Makan berry, biar sehat. Oke, okay, dia minta susu kan, Dupin air dulu, cuci botol. Oke, okay. Kalau bunyi ciut-ciut, itu dia baru dibilang bunyi ciut-ciut ya kan. Pengennya sih, sebenarnya kalau Ellen mau ngambil, ya silakan sebenarnya ya. Kamu akan keribetan merawat anak Obid, ujung-ujungnya nanti balikin ke Obid gitu kan. Oke, kita kasih susu dulu. Tayang, susu datang. Ini dia. Ih, si Ellen ini. Anak saya lagi minum susu loh. Oke, minta ganti popok lagi. Bayangkan kalau Ellen merawat kan, kamu akan cukup-cukup ribet. Oh, ngomong-ngomong, bedaknya di mana ya? Ini dia. Bedak, kita kasih bedak dulu. Oke, ini Ellen gak tahu diri juga lama-lama ya kan. Nanti saya gantiin popok kamu Ellen. Makan dulu, nice, makan dulu, abis itu buang dulu. Ah, lega sekali nikmatnya. Aduh, Ellennya lagi nyulik, santai aja. Santai aja dulu. Kamu ingin nyulik anak saya. Mainan dengan bentol mainan ungu, bentol bentol bulat. Ini dia. Ini nak. Mama datang. Mama top global. Apalagi nak, silakan di request ya kan. Mama butuh makan anyway, skinny body. Aduh, sudah finish ya kan. Para top global terlalu jago ya kan. Alamak. Oke teman, jadi untuk game Monster Simulator-nya sampai segini dulu. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe teman-teman. Kita bakal lanjutin channel-channel berikutnya di next video lagi ya kan. So, segini aja videonya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Dan sampai jumpa di next video. Dadah. Bye.